Hai, jago-jago semua. Sekejap, kami mau ikat kasut dulu. Okey. Pemakaian yang sesuai boleh mengelakkan daripada kemalangan atau kecederaan ketika melakukan aktiviti fizikal. Ini biar kita cergas dan selamat. Okey, kami dah ready, dah siap. Sama kami, Brian Nissan Lomas sebagai host kita dalam Jago Kedak Kenyalang. Kebanyakan aktiviti sukan siakan terlepas daripada kemalangan atau kecederaan, terutamanya untuk aktiviti sukan lasak dan aktiviti fizikal lasak. Namun, kecederaan bergantung kepada jenis sukan ataupun aktiviti yang dilakukan. Jenis-jenis kecederaan yang sering berlaku dalam sukan adalah seperti luka-luka, hentakan, tergeliat ataupun terkehel, krem ataupun ketegangan dan pelbagai jenis kecederaan lain. Antara tanda-tanda kecederaan adalah seperti bengkak, lebam, kecacatan struktur, contoh kecacatan di bahagian kecederaan, kecederaan fungsi, contoh kecederaan di mana bahagian yang cedera tidak dapat berfungsi seperti biasa, dan antara rawatan yang boleh dilakukan semasa cedera ialah dengan menggunakan prinsip RICE. Namun, ibu pandang mudah sesuatu kecederaan sebab ia boleh mendatangkan bahaya. Namun, keadaan bertambah serius, segera dapatkan khidmat ataupun nasihat daripada pakar perubatan yang profesional. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan berlakunya kemalangan atau kecederaan ketika bersukan. Jadi, kami mau kongsi tips penting dengan kita semua. Kita orang pernah dengar sih fisioterapi. Fisioterapi adalah rawatan penjagaan kesihatan yang boleh membantu memulihkan fungsi fizikal kita. Salah sikit senaman fisioterapi ialah hamstring stretch. Senaman itu boleh membantu masalah keradangan pada sendi otot lutut. Jom kita pula sama-sama.
Okey, pastikan kita duduk di hujung kerusi. Luruskan sebelah kaki. Pastikan tumit cecah lantai dan cuba bergerak ke depan secara perlahan-lahan sampai bahagian paha ataupun hamstring rasa tegang. Okey, kita pola 10 saat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Boleh pola sama, ulang di sebelah kaki. Step yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey, Brian, sakit lutut kah? Eh, siadalah. Kami cuba kongsi senaman fisioterapi je dengan penonton. Hey, apa khabar? Baik, bagus. Selamat si jumpa. Okey. Azri Marzuki, ya, mungkin kita orang tahu tetamu kita orang dalam jaguh kedak kenyalang tu ialah seorang bekas atlet tenis menasik. Dilahirkan di Kuching dan nyatok start main tenis pada umur 6 tahun menasik. Okey, kami mau kongsi dengan kita antara pencapaian-pencapaian terbaik Azri Marzuki tu nyatok di peringkat kebangsaan Sukan Malaysia ataupun Sukma pada tahun 2010 di Melaka. Beliau dapat 3 pingat perak, pernah ke sih? Betul. 4 tahun selepas ya di Sukma 2014 di Perlis, kita dapat 3 pingat emas tau sih. Satu pencapaian yang bagus daripada silver, kita dapat emas. Oh, dan dari segi di Sukan C, kita dapat sikit pingat gangsa pada Sukan C 2015 di Singapura. Boleh saya cerita sikit macam ni kita start dengan sukan tenis tu? Oh, okey. Sebenarnya kami dari kecil lo, bapa kami kerja di persatuan tenis tu, Bumi Putera Sarawak namanya. So bapa kami kerja sia SK Taker. So dari sia kami pick up tenis lah, kami nang ada uncle main petang-petang, so kami jadi interested lah. So dari sialah kami belajar main tenis. Ada sih pengalaman-pengalaman manis yang kita boleh kongsi dengan penonton. Pengalaman manis, paling manis yang rasanya kami orang dapat bronze medal in Singapore setelah 12 tahun saya dah dapat pingat langsung di Sukan C. So ia adalah pengalaman yang paling manis lah yang pernah ada. Kita ada wadah tadi, kita dapat 5 national title pada tahun 2015 sampai 2007 ya. Cerita sikit pasal title ya. Okey, so title ya before 2015 ya. Kami nang ada struggle sikit lah mau menang national tu sebab ialah competitionnya tinggi and level player semua tinggi. Tapi pada tahun 2015 ya kami start tukar sikit rutin kami dan dari sia kami between 2015 sampai ke 2017 ya kami ada menang 5 lah. So kami tukar rutin kami sikit, kami tukar game style, taktik apa semua dan dari sialah kami dapat 5 national title lah. 5 kali yo. Wow, bukan satu pencapaian yang cukup membanggakan lah. Kita main tenis lah dah lama nak. Jadi kineto kita pola apa? So kineto ceritanya kami berhenti pada tahun 2017. Okey. Kami berhenti lepas Sukan C Kuala Lumpur dan kami dapat offer kerja di Phuket di British National School. So, kami kerja di sana 2 tahun. Dan after 2 tahun, kini itu kami bekerja sebagai coach di Tennis Town Academy yang ada di Universiti Melaya. Okey, so macam ni kehidupan selepas kita bersara tu, apa beza? Bezanya adalah rutin harian. Rutin hariannya kini itu kami perlu
bangun awal lagi daripada dulu. So sebab kami perlu planning, sebab daripada segi planning pasal ya, kami perlu bola banyak sikit because kena itu yang melibatkan kemajuan player-player yang lain. So bukan yang player kami seorang aja, so kami ada banyak player under kami, so kami perlu planning semua benda ya. So kita start umur 6 tahun. Pasal kita bersara 2017. Berapa tahun ya? Lebih kurang dalam 15 tahun. Okey, sepanjang kerjaya kita ya nak dalam sebagai atlet tenis tu, ada si injury ataupun kecederaan yang serius lah kita alami. Yes, kami pernah alami lutut. So okay. Yes, lutut ya kami sempat main dalam 4 bulan. So masa-masa ya sangat susah lah sebab kami sempat main, sempat pergi tournament, teammate-teammate lain pergi tournament, kami still stay di Malaysia pola rehab, pola tu semua just to apa dia nak kuatkan balik nak. So ialah paling injury yang paling kami kami sempat lupakan. Okay, kita ada injury nak teruk sih, perlu sampai dipedah ke apakah? Actually kami bertuah sebab kami si perlu bedah. So doktor pada insisted kami perlu go through banyak lama sikit rest. So kami perlu pola rehab panjang sikit so supaya ia akan jadi lebih kuat lah. So injury masih akan terjadi lagi. Kita ada pasal rehab nak ataupun fisioterapi tu. So berapa lama tempoh kita ya untuk kita kembali ke prestasi asal lah. Okay, so fisioterapi dengan rehab ya kami go through about 2.5 months ya. So lekat 2.5 months ya kami still go on pola fitness dalam gym untuk kuat-kuatkan masa lain sebab time pola rehab ya masa lain yang kurang bekerja. So kami still perlu pergi rehab and kuatkan badan area-area yang lain lah. Apa lagi cara lain untuk kita bangkit untuk capai ataupun ke peringkat yang tinggi selepas kita dah dapat injury ya? Okay. So selepas injury itu nya pun proses untuk dapatkan tahap paling tinggi ya teh akan jadi susah sikit. So nya akan mengambil paling pentingnya akan mengambil masa yang lama sikit. So kita tak perlu bersabar and positif lah. And then injury ya memang kita akan jadi traumatized sikit. So in within selalunya dalam sebulan dua bulan dekat ya boleh dapat ke tahap yang paling tinggi lagi lah. Si Azri, pada pendapat kita penting sih rawatan fisioterapi tu walaupun macam untuk atlet ataupun untuk siapa-siapa aja yang bukan atlet. Okay, rawatan fisioterapi tu memang penting sebab dalam apa-apa sukan pun kita mau main sukan tu pakai masa panjang. Okay. So mun kita ambil remeh tentang pasal fisioterapi ya, maybe jangka masa pendek kita boleh main, tapi mungkin dalam masa panjang kita akan berhenti awal sikit lah. Nah, so yang paling penting mun kita orang lekat injured, lekat bola fisioterapi and kita orang balik healthy, make sure that sebelum kita orang bersukan, kita orang mesti warm up. Kita orang mesti warm up bola senaman-senaman ringan supaya muscle kita orang cukup panas sebelum kita orang bersukan. Dengar ya pesanan daripada Azri Mazuki ya, kita mesti mau bersenam, kita mesti mau elak daripada kecederaan, tapi kadang susah juga mau elak kan, tapi sentiasa mencegah sebab mencegah lebih bagus daripada merawat. Okeylah, jom kita ke segmen seterusnya, kita mau menjamu selera. Jom. Bersenam atau bersukan yang penting untuk kesihatan fizikal dan minda. Tapi kebanyakan kita selalu ambil mudah tentang penggantian dan pemulihan semula tenaga yang telah digunakan selepas aktiviti fizikal. Jadi, apakah yang boleh dilakukan selepas bersenam dan bersukan? Okay, Azri, kami ada cabaran untuk kita. Cabaran apa ya? Cabaran untuk menyedia makanan selepas kita bersukan ataupun makanan yang sesuai selepas kita bersukan. Oh, agak mencabar ya? Mencabar tapi siapa? Sebab kita dah ada bahan yang dah disediakan stok. Senang aja kita ada bahan stok dan paling kami menanggar kreativiti kita. Alamak, lagi lah mencabar ya, Tek? Benar. So, kita dah ready ke belum, Tok? Ready. Tapi, mun si nyaman pun panas lah. Siapa? Saya akan panas. Sebelum kita mula, kami mau introduce dulu apa jenis bahan yang ada stok. Mineral water dengan nasi. Jadi, mun kita ada ready,
boleh mula sekarang. Okey. So, mesti sabar menunggu kita pun makanan ataupun menu sihat. So, macam biasa kita mulakan dengan sayur dulu lah. Kita ambil bayam tu. Ini bayam, bayam boleh lebih sikit. Kita second kita angkat carrot tu. Okey, carrot bagi bagus mata nak. Ya, yeah, kita angkat manok tu. Manok tu. Manok biar lebih bagi protein lebih. Protein lebih, yes. Protein penting untuk muscle recovery. Okey. Then kita ambil tempe. Siapa tu. Siapa tempe? Tempe tu agak besar sikit. So kita perlu potong dua lah. Potong dua oh. Potong dua. Kita biasa makan tempe kah? Oh, selalu makan tempe. Okey, so kita ambil stok. Okey, hati-hati pakai okay. Pisau. Potong sikit. Okey, okay. Nampak nampak dah macam nyaman. Tapi belum siap lagi. Okey, tempe dah masuk. Okey, kita ada dua lagi. Kita ada garam dengan lada sikit. Ni dulu. Ambil garam, kita ambil secukup rasa dulu. Mun kelak si cukup, kita nambah lagi. Okey, wah dah style lah. Dah style sikit. Mek nang selalu gatuk kat rumah. Okey, lada sawak. Okey, menarik ah. Lada sawak tu. Lada sawak penting. Penting, penting. Sebabnya penambah rasa. Yes. Bagi nyaman sikit. So dah semua bahan yang termasuk. So okay, kita gaul lah. Nah, rasanya sama rata. Boleh pakai sudu siam? Eh. So just gaul saatnya flavornya semua sama rata nak. Bagi nyaman. Yeah. Macam salad pun ada tapi okay lah, nama nyaman. Okey. So macam paling last kali kita ada nasi. Nasi. So di situ kita akan ambil nasi. Masih berasap lagi. Berasap nasi tu. So kita akan ambil sesendok. Okey, ratakan. Cukupkah sendok? Mendekotkan kita tu si boleh makannya gila sebab nasi tu. Kita mesti balance. Nasi dengan sayur semua tu kita mesti balance. Mun dalam skontenis banyak sih kan nasi biasa. Si juga banyak kan. Macam tu jugalah portionnya kita makan. Okey. Okey, kami mau tuang mineral water sikit. Okey. Okay, sebelum kita makan, sebab macam nyaman. So kami cerik lok ah. Leh. Okey. Okey, kita makan dulu lah sebab kita dah sedia kan. Okey. So kita ambil tempe, ambil manok, bayam sikit, carrot. Oh, okey, lengkap. Nang lengkap nutrisi. So, dari situ. Okey, jadi rasanya. Boleh tahan nyaman. Okey. Bayam mau cuba kah? Oh, boleh juga, mau cuba. Okey, minum. Lepas makan biasa minum. Okey tu. Sudu kami pun tak lah. Rasa nang nyaman. Okey, kita cuba manok sikit dan carrot. Tong sikit carrot. Apalah. Mun si tak rasa cukup garam. Garam cukup. Mau cuba tempe dengan manok dulu. Mek lapar bah sebab tadi ialah tadi mula exercise nah. Ini rasanya. Sedap. Dan manok. Manok yang best. Semua lengkap. Cuma mungkin masuk lada sikit lagi aku rasa. Baru yang padu lagi. Alright. Azri, makanan kita nang kreatif, nyaman dan sehat. Jadi kita ada sih pesanan kepada penonton di rumah. Okay. Terima kasih. Pesanan kami untuk kepada orang-orang yang di luar ya. Kita orang mesti amalkan pemakanan yang sehat. Dan kami galakkan kita orang untuk luangkan masa untuk bersenam walaupun dengan serendah 30 minit sehari. 30 minit pun dah cukup setiap hari tapi yang paling penting kita orang balancekan dengan pemakanan yang sehat. Dengar pesan daripada Azri ya. Kita mesti mau kekal sehat, jaga pemakanan, mesti mau bersenam supaya kita sentiasa sehat dan selamat. Jumpa lagi kita semua. Jom terbang kedak kenyalang.